Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah rahmakumullah, kita niki kedah syukur urip teng Indonesia aman, makmur, tentrem, nyambut gawe nggih lancar-lancar mawon. Kegiatan apapun, pendidikan, ekonomi lancar, ibadah mulai jamaah, jumatan, istighosahan, manakipan, maulid sedaya lancar. Pendidikan agama, TPQ, diniyah, madrasah, pesantren sedaya lancar. Niki kedah dijagi, dipertahankan, tentu juga disyukuri. Bangsa-bangsa lain banyak yang tidak bisa menikmati hal itu. Derek-derek Rohingya terusir dari negerinya. Sederek di Yaman Selatan, perang saudara dibunuh oleh bangsanya sendiri. Saat niki banyak yang luka, kelaparan dan seterusnya. Palestina nggih tasik ngoten niku. Warga Syria, Suriah banyak yang terpaksa ngungsi ke Eropa. Itu pun banyak yang tenggelam di laut. Sebagian masuk menjadi Kristen. Urip mawon kangelan. Umat Islam gadah negara aman niki kedah disyukuri dipun jagi. Aja diobrak-abrik. Dan semuanya harus waspada terhadap gerakan yang terlalu kiri atau terlalu kanan yang enggak seneng Indonesia aman. Sing ngongkrek-ngongkrek Indonesia itu dari dulu ya dua gerakan yang saling bertentangan itu. Yang satu terlalu ke kiri, sing boten seneng Islam, kepengen goyang Indonesia, yang katanya terlalu membela Islam, katanya juga menggoyang-goyang Indonesia. Tapi sakjane dari dua kelompok yang terlalu kanan, terlalu ke kiri, meskipun membawa simbol bendera yang beda, tapi sejatinya modusnya hampir sama. Nopo memprovokasi masyarakat supaya memusuhi bangsanya sendiri, memprovokasi masyarakat supaya membenci negaranya sendiri. Hanya yang terlalu kekiri-kirian ngangkat isu kemiskinan, ketidakadilan, macam-macam. Yang terlalu ke kanan-kananan untuk mendoktrin, meracuni masyarakat supaya benci negara, benci bangsanya sendiri, itu mengangkat isu-isu nyuwun sewu niki negara kafir, niki tauhid. Tapi tujuannya sami, yak nopo negara niki bubar. Yang satu menfitnah dengan isu-isu kemiskinan, ketidakadilan, niki dikuasai pengusaha-pengusaha, cukong-cukong. Yang satu mengangkat isu ini negara kafir, banyak mungkar, banyak kemusyrikan, banyak khurafat, intinya harus diperangi. Enggak di Timur Tengah, enggak di mana-mana sama. Yaman dadi ngoten niku karena kekuatan yang ke kiri-kirian juga mulai besar. Karena Yaman Selatan, Son'a, Aden niku rata-rata komunis, terlalu kiri. Yaman Utara, di sana ada Syekh Mukbil, itu terlalu ke kanan-kananan, Islam keras, Wahabi, benturan. Yang rakyat kecil, rakyat biasa,
masyarakat atau umat biasa jadi korban. Si Bashar Assad itu dituduh komunis, Ba'ath. Lalu pahamnya juga agak Syiah. Yang memerangi Bashar Assad itu mengangkat isu kami Sunni. Akhirnya benturan kayak seperti itu. Nah, kita kedah pinter-pinter barolawuh, kita Islam, kita ahlu sunnah wal jamaah, dan wajib mempertahankan itu. Hanya cara menjaga ahlu sunnah wal jamaah tidak harus dengan cara menimbulkan kebencian, tidak harus dengan cara menimbulkan permusuhan. Kurang ngetop nopo kiai-kiai kita barolawuh. Pasca kasus 65, lalu zaman Pak Harto, kiai-kiai kita koyok-koyok menenggak berjuang, tapi diam-diam melakukan perubahan yang hasilnya luar biasa. Tahun 70-an sampai awal 80-an itu Tasik Kata desa-desa yang merah X65. Ini namanya gih. Kawata beroro tahun 70-an kano Jumatan, desa iki kano Jumatan. Ini biasa ngoten. X65. Mbah-mbah kita mboten menciptakan permusuhan. Mboten menyebar fitnah kebencian, mboten. Tambah dirangkul, diuntang genduren, mulih diwehi berkat. Sing loro ya disuwuk, nek waras. Kan ngoten niku. Wong mereka zahire Islam, boh salat bora wong zahire Islam, oleh kiai-kiai kita tetap ditahlili, mayite tetap ditalkin. Ngoten. Terus tanpa lelah kiai kita itu menunjukkan ngejak damai, dirangkul, diayomi. Dan pada akhirnya, saya ingat saya awal-awal 90 ada bombing napa? Bombing jilbab, bombing TP, TPQ di mana-mana berdiri TPQ. Yang ketika itu namanya Iqra. Saya mut meten dengan. Terus sebagian namanya Al-Barqi. Terus belakangan damel kiroati saat terusnya ngantor saat niki-niki. Nah, dari telatennya kiai-kiai kita ngerangkul, ngejak guyub rukun kepada pihak-pihak yang mereka itu dulu X65, hasilnya saat niki-niki, sama tinggalipun, ono a kampung gak ono tahlilane. Halo? Ono a? Enten beten? Teng Kota Malang lho rasa aduh-aduh. Dengan Imu Harto enten tahlilane mboten? Enten. Teng Polean? Wonten. Nggih mboten? Teng Kelampok? Wonten. Teng Gasek? Akeh. Bahkan sing anake mondok iki luwih akeh. Sing putune saiki wis hafid Qur'an ya wis akeh. Padahal biyen bayi tersangkut kasus 65. Lah ngoten niku para rawuh. Nek kita ahli sunnah wal jamaah temenanan dalam situasi apapun kepada siapapun sekalipun kepada mantan musuh. Ya apa diapi-api suwe-suwe dadi bolo. Meskipun biyen dadi musuh. Timbang mungsuan terus kesel loro kabeh. Paham kan? Nah niki sikap ahlu sunnah wal jamaah tetap berdakwah kepada siapapun, kepada lawan maupun kepada mantan, kepada kawan maupun kepada mantan lawan. Nah sing ngejak kisruh sekalipun mengatasnamakan Islam itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Maksud lo? Sing ngejak kisruhai sekalipun mengatasnamakan ahlu sunnah wal jamaah itu belum tentu ahlu sunnah wal
jamaah. Karena di mana-mana le ahlu sunnah niku modele ayo wis sing wis yo wis. Ayo rukun, ayo salat, ayo zikir, ayo dandani akhlak. Ngoten niku le ahlu sunnah wal jamaah. Cari dulu masih teng timur tengah ngoten. Habaib-habaib ahlu sunnah jamaah sing biyen mungkin ate dimusuhi talan opo modele ya tetep ngerangkul. Yang akhirnya nyun sewu takluklah orang itu terus manut. Nah, terus sing isru mitna merovokasi bikin perpecahan. Niku meskipun dengan baju yang beda, dengan simbol yang beda, sejatinya dari sumber yang agak sama. Menawi nyun sewu tokoh komunis Karl Marx niku sama, kisruh disini. Bikin ruwet, bikin perpecahan. Niku lek ruwet, ayo memancing di air keruh. Teori ini Karl Marx. Kelas struggle. Gitu. Bikin pertentangan antar kelompok, antar kelas di masyarakat. Ketika pemerintah aparat sudah enggak mampu menghadapi kerusuhan itu, kesempatan emas untuk ambil alih. Niku model-model Karl Marx. Kulo moco teng buku resmi yang diedarkan oleh kelompok yang ingin mengganti apa nih, negara ini. Zahirnya yang ditampilkan negara Islam, negara khilafah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di kitab yang mereka edarkan dan mereka pelajari, niku juga ada langkah-langkah persis seperti yang dikatakan Karl Marx, cuma nggak bahasa Arab. Langkahnya ada tiga menurut buku yang didoktrinkan di kelompok itu. Yang pertama, Nasru ro'il am, bikin opini bahwa pemerintah ini elek, sistem yang ada ini elek, sesat, musyrik, kafir, sing bener iki. Ini ku terus-terusan bertahun-tahun menciptakan opini ngoten niku. Nah, terus dari menciptakan opini niku sesekali mereka nyun sewu ingin ngetes sing wis katut ning jaringku iku piro, sing wis melok niku lho. Ngetesnya bisa jadi mereka memasang kadernya nyalon di partai apa atau mendirikan partai. Suara partai itu dikurangi suara ngambang yang gak melok, krono awam gak meruh, itu dianggap kader mereka yang sudah ikut opini mereka. Plus sesekali mengadakan acara besar-besaran di mana yang hadir itu ya sudah diklaim seopini, sevisi misi dengan mereka. Sekiranya belum banyak, terus mawon atas nama dakwah, atas nama menyebarkan Islam, tapi sejati ini dalam rangka membuat opini, melawan opini, menciptakan opini baru. Nah, bangkai ngoten itu memang, ini ki buku resmi yang mereka ajarkan ke kader-kader bawahnya. Langkah pertama, Nasru ro'il am. Kalau sekiranya kekuatan mereka sudah banyak, jumlahnya sudah jutaan, lalu dalam rangka thalabun nusrah melakukan penyusupan di Polri, di TNI, di birokrasi, sudah banyak bolo-bolo di titik-titik itu, nah mereka mulai melakukan apa yang seperti dikatakan Karl Marx di lingkungan komunis. Jadi beda bendera tapi langkahnya sama. Za'za'atus saltanah, mengguncang, bikin keruwetan, bikin kerusuhan terus mawon. Sampai kapan? Sampai sekiranya aparat pemerintah yang ada itu enggak mampu menangani itu. Kacau, kisruh.
ada alasan satu sisi menawarkan ke masyarakat, ganti ya revolusi ya. Pemerintahnya sudah lemah, ada bolo-bolo mereka di dalam, masyarakat umum rakyat juga sudah teracuni dengan opini, pemerintah ini kelek. Mereka nyun sewu, kalaupun akhirnya kelompok ini melakukan kudeta, tidak semua masyarakat marah. Karena sebelum kudeta sudah dilakukan upaya-upaya seperti itu. Nasrur ra'il 'am, bikin opini, lalu zakzah mengkacau, menggoyang. Nek sekualan enggak mampu, langkah terakhir di buku itu akhdus saltanah, revolusi kudeta, ambil alih kekuasaan. Nah, hati-hati bororabu. Sebetulnya sama ingin mengkacau, dan yang begitu itu mesti proyek barat. Afghanistan di proyek barat itu sepirang tahun enggak mentas-mentas kan Tuhan ini. Remek kabeh. Irak di proyek mulai sak durungi George Bush, Ronald Reagan. Ya menen. Ngantos sak niki gak mentas-mentas. Lah masuk Indonesia yo kate ngono pisan cek bodhone ngoten. Mboten usah katut isu-isu ngoten niku pun. Dicak gerakan macam-macam. Sampunlah Mbah Yai mboten ngoten niku. Teng Malang Habib Bakir nggih mboten ngajak ngoten niku. Teng Malang Habib Hadi nggih mboten ngajak ngoten niku. Teng Malang Mbah Basori, Mbah Tolhan nggih mboten ajak-ajak ngoten niku. Panggil. Wis pegangan kita sing awam sing gak ngerti seluk-beluk ngoten niku pun manut mbok sing top-top niku mawon, Bu. Apa Mas dicak ngono ra gelem Mbah Yai ku ora ngono ae wis. Tidak kakean pola. Khawatir kula niku zaman nawaitunya ikhlas ingin bela Islam. Jebule itu hanya benderane mawon, tapi langkahnya ya seperti Karl Marx. Dan dulu dengan bendera Nyun Sewu, dengan bendera kekiri-kirian, mereka membunuh banyak-banyak kiai, banyak ulama. Sekarang dengan bendera yang lain juga tetap saja membunuh para ulama, memusuhi para ulama. Nah, sing repot niku nyun sewu, wong berbaju kaya Islam-Islamo tapi mungsuhi para ulama. Karuan kelambi komune genang. Ini kelambine padha Islame. Arab dikampleng iku yo malih perang saudara padha Islame. Dinjarno kelakuane kaya padha karo sing 65 biyen ngoten. Tak repot ngene. Situasi ngene pun kula panjenengan ampun gampang katut-katut karo ora. Halo. Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi dengan baju dan simbol yang beda. Dulu ada kelompok memusuhi ulama, sekarang juga ada kelompok memusuhi ulama, tapi bajunya beda. Sejatinya sama. Iki nglakoni dawe karmat, iki sama nglakoni itu, hanya dengan bahasa Arab. Nek bahasane yang di karmat berarti class struggle. Yang dibahasan itu zak-zakatus salatana bila mawujudah Arab. Jadi kodohai pun paham. Hati-hati tenang. Indonesia ini berhasil melewati situasi ini. Tetap aman, tetap dijogo. Masya Allah bororaw. Ini luar biasa. Ganjaran ini zaman kecil. Kapan itu? Kalau ningali TV bengi-bengi. Lek mboten lepat niki teng Jerman napa. Niki menampung pengungsi saking Suriah. Apa memang enggak ada tempat penampungan apa disengaja kami enggak tahu. Tapi itu ditampung di salah satu gedung miliknya seminari gereja.
Nah, wong podo jilbaban wong pancen wong Suriah. Diparingi daharan roti satunggalane. Di ruangan yang di situ ada salibnya merorang. Apa nih gak miris? Lagi terus-terusan diparingi ngono suwe-suwe le ilang la ilaha illallah. Ngono dulu oleh-oleh korban perang saudara. Wis melarat, nyawane terancam, urip kangelan, imane ilang. Lek negara niki aman, wis nyambut gawe lancar, awak sehat, weteng wareg, ngibadah. Penak lele, penak-penake sak pol-pole. Terus dateng sedaya jamaah. Dalem suwun kanthi saestu menawi Jumatan jamaah, sekiranya itu masjid-masjid di pinggir embong yang sering dipakai mampir jamaah macam-macam, kita enggak tahu juga yang mampir itu siapa. Upayakan sederetan di belakang imam yang ini memang asli jamaah itu. Paham ya? Mereka mungkin 2 meter sana, 2 meter sana, 4 meter terus plus beberapa soft orang di belakang niki yang paling dekat imam niki lho. Niku upayakan asli jamaah mriku sing padha kenali. Baru yang kono-kono kersane pun tamu-tamu mampir niku kersane. Kalih nawa itu njogo imam. Nek zaman sembrono adzan kandang-dang moro. Akhir yang di soft pertama di belakang imam orang yang zaman enggak kenal orang lain. Terus kita niki sembrono ya gak oleh, suudzon ya gak oleh, terus piye niki. Lek sampai terjadi apa-apa terus piye? Di atas-atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun liman la ya'lam. Wawailun liman alima summa la ya'mal. Wailun, celaka orang yang tidak ngaji, gak duwe ilmu. Gitu loh kok karo rawuh karepe nuku Islam ternyata akidah keliru. Gua gak ngaji tauhid. Karepe nuku Islam tapi diam-diam tanpa dia tahu bayang-bayangnya Gusti Allah itu gede, tangannya gede, motone gede. Itu lek sama nyembah, sejatinya enggak nyembah Gusti Allah, nyembah bayangamu dewe. Wong enggak duwe ilmu niku ciloko. Kesel ngibadah malah keliru, mboten ngibadah keliru, ngibadah keliru. Karena enggak punya ilmu, ilmu tentang tauhid, ilmu akidah, terus ilmu syariah, ibadah sampun, tapi cara nutup aurat mboten ngerti, mboten sah. Ibadah dilampai, bagaimana nyuci sarung kelambi sampai benar-benar suci enggak tahu. Ternyata sholat dengan sarung yang belum suci, enggak diterima, ciloko malik. Ora sholat keliru, sholat ya pancen gak sah, wong gak punya ilmu. Sampun, mungkin syarat rukunin sholat mungkin gak patek ngerti. Sujud sing bener iku, kadang-kadang ono kopian ngene. Ngira? So sujud ngene. Nah, akhirnya lek baduke ketutupan ku. Kopiah nanya boten sah. Ada sebagian ibu-ibu militansinya akidahnya tak acungi jempol top keislaman ini, tapi krono rati bareng ilmu untuk menunjukkan keislaman top militan niku sampai ndamel buruko, ndamel tutup wajan gitu nopo lek ngarani cadar. Tapi wong tanpa ilmu sujud cadare pancen digawe. Akhire batuke niki
kaling-kalingan cadar. Wong wedok ngoten niku ikhram tawaf sa'i. Mesthi wong wedok ikhram mboten oleh nutup wajah. Semangat-semangate Islam tutup wajah ndamel cadar. Tapi mboten nate ilmu. Yang ketika ikhram harus dibuka malah ditutup. Dosa. Lah ngoten lho baro rawuh. Dadi cilaka wong ra duwe napa? Wong ra duwe ilmu. Sami mawon di sektor manapun lek mboten duwe ilmu ya tambah ngrusaki. Wong karepe apik. Niku biodo niku lho. Yu ini tak rewangi, apa iki? Masak rawon, ini tak rewangi. Aku sing bubon-bubon. Niate sae wong ngrewangi tonggo. Tapi enggak duwe ilmu tentang perkulineran. Ya napa carane gawe bumbu rawon? Diam-diam ngirisi bawang bener. Nggih ta? Terus diparingi gorengan brambang sik rada bener. Ya dadak suwe-suwe di ulek netrasi barang. Ya, dikira buteke rawon iku teko terasi. Dikira dulu. Iki ngrawon apa? Jadi wong gak duwe ilmu niku senajan niate sae pengen bantu tapi maaf sadahu aktar mimma aslahahu. Ngrusake niki luweh nemen timbang bantune, ngoten. Halo. Wailun liman la ya'lam. Cilaka wong sing ora duwe ilmu. Makane ngaji penting para rawuh kepada seluruh jamaah. Pastikan salatmu mulai takbir sampai salam bener gerakane bacaane. Pastikan nutup auratmu bener. Pastikan sesucimu suci temenan. Sesuai dengan standar thaharah dalam syariat. Pastikan nyambut gawemu bener, sing mok pangan halal tenan. Pastikan proses masak juga bener, mulai mbleh pitik, mbleh wedhus sak kabeh. Sehingga enggak mangan batang. Ngoten. Pastikan ilmu nata ati juga bener. Sehingga mboten riak, mboten takabur, mboten ujub, mboten apa-apa, full bening. Ikhlas krono Gusti Allah. Lek mboten nanti ngilmu mboten niku gak ngelakoni dosa, ngelakoni ya salah, repot. Ngaji kula mboten mungkin nakoni satu persatu. Sampean mawon yang merasa kurang pede, gak ngerti, takon teng ustaz terdekat kan kathah yang pondokan dadi njenengan. Sowan mawon takon, Ustaz ngerti ini yang nopo hukumi. Ustaz ngerti ini yang nopo hukumi. Ngeten. Ini ku wau wonten putra kula ditanggleti gurune sabilillah mriki. Angsal mboten wong wedok khet maca Quran lewat HP ngeten iki. Diniati zikir atau doa. Para rawuh Quran boleh dibaca oleh orang khed, oleh orang jinabat dengan niat zikir dan doa jika ayat Quran yang dibaca itu kebetulan memang berfungsi zikir, berfungsi doa. Arep mangan maca bismillah, najan khed arep mangan ya maca bismillah, memang itu dongane wong arep mangan. Senajan bismillah itu kalimat tekok Quran. Mantun mangan wong ket ya tetep maca alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten. Senajan kalimat alhamdulillah itu dari Quran. Sebab ketika dia setelah makan ngucap alhamdulillah, niate kuwi ra maca Quran. Niate pancen maca zikir, maca doa setelah makan. Arep numpak kendaraan, numpak kapal, bismillahirrahmanirrahim wa mur saha niku pancen dikire wong arep numpak napa kendaraan, ngoten lho, paham nggih?
Kalau ayat itu bukan ayat zikir, bukan ayat doa, terus bojomu khed panggah moco dengan niat alasane diniati di zikir ya ora kene. Wong wedok khed moco Yasin wal Qur'anil Hakim. Bu khed moco iku niatku ndonga kok. Kenapa iku donga? Bapakmu mati ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajun oleh khed moco niku. Pancen itu zikire wong kenek musibah senajan asline teko ayat Qur'an. Paham? Nah, kula jawab ngoten niku. Nah, terus HP ngeten iki kan ana Qur'ane ana sembarang. Dikesai wong wedok khed wong lanang jinabat. Oleh pokok enggak ditampilno. Padha karo sampean ngerabi bojomu iki apal Qur'an. Bojomu apal Qur'an, teng jerone atine bojomu ana instalan apalan Qur'an. Oleh ora nyun sewu ngumpuli bojomu gek dek apal Qur'an. Oleh ora? Oleh. Selama enggak dimunculkan. Lelek mo lelek dimuncul nih, dek kene tak jimak karo maca Qur'an ya surat Baqarah. Ya ora oleh. Ngawur ae. Teng HP yo ngoten karo aku. HP ini enggak dimunculkan di layar Qur'an ini. Ini masih sama enggak di wudhu di kisah ya. Oleh mawon. Tapi lo mau muncul ini, hatet surat Baqarah ayat kesekian sampai kesekian. Terus dinabat mocong ini. Ya padahal hukumnya karo mocong mushaf. Karena dimunculkan di layar. Halo? Nah, karep kula ngoten niku para rawuh. Bagi yang enggak sempat mondok, bagi yang enggak sempat jelajah kitab besar-besar itu, ngaji yo entek umure. Mending butuh napa kepengin ngerti hukum apa-apa, suan ustaz terdekat, takon ustaz terdekat ngoten mawon. Til apa iki mong? Cilaka wong sing randuwe ngil mura gelem ngaji. Wawailun liman alima summa la ya'mal. Dan celaka juga orang yang sejatinya duwe ngilmu tapi enggak ngelakoni. Toto corone salat tak dalile wis ngerti tapi ra salat. Ngerti lek khomer iku haram ya roh dalile roh hukume. Malah ngombe homer lha niku ya cilaka tambah nemen niku. Lah sing bener iku piye? Ngaji duwe ilmu dilakoni sak kuate. Perkara enggak kuat nglakoni ndang daluk sepuro kaya sahabat lho. Sahabat iki komitmennya diperintah lano poe nggih nderek nggih sendika dawuh sami'na wa atokna. Eti pake gak iso ngelakoni langsung rufrona ka rabbana wa ilaikal masir. Wa qalu sami'na wa atokna rufrona ka rabbana wa ilaikal masir. Ngapunten Gusti kulo tereng sangket ngelampai. Ngapunten niku. Ojo kok. Kadang tiang niku ketika gak iso ngelakoni ngeles. Lapa gak popo kita lirin. Wis salah kakean pola. Sing bener ke sahabat salah dan menungso. Tapi ndang jaluk sepuro malah bere. Wailun wadin fi jahannam yahwi fihil kafir. Amin. Arba'ina kharifan qabla an yablugha fa'rahu. Wail itu satu jurang yang ada di neraka jahanam. Saking jerune jurang ini jauh banget. Si orang kafir
nyemplung ke jurang itu, cemplung nih, blung. Selama 40 tahun, kleyang, 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 kleyang. Qabla an yablugh qa'rahu, itu 40 tahun belum nyampe dasarnya jurang ini. Lah iku koyo opo karo rawung sak detik wus. Lah iki dadak. Ampun macam-macam karo rawung. Terus piye ngeten iki hakikate besok wallahu a'lam. Kita mboten ngerti. Karena pasca kematian menuju alam akhirat itu menuju alam yang umurnya bukan lagi 80 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, triliunan tahun. Tiang umure 90 ramati mati wis remek, kok ramati mati. Apa meneh umur 90 tahun kayak setruke kayak umur 40. Ngono to. Aku ramati mati lah. 90 tahun iki koyo suwe ngoten lho. Lah besok lek es mati, alam barzah, lalu terjadi kiamat. Itu bukan lagi menuju kehidupan yang suwenir 90 tahun. Kira. Yo triliunan tahun. Jadi lek 40 tahun iki ra enak apa-apane dibanding triliunan tahun. Ojo main-main boro rawuh. Kesempatan masa niki durung mati nih. Joko iman, joko tauhid, joko Islam dilakoni sak kuat-kuate kesandung dosa njaluk sepuro muga-muga mati tetep la ilaha illallah. Ngoten mun. Kalaupun gak iso swarga yang paling tinggi, babano sing paling dek syukur mlebu ae wis. Lha wong dhewek kate njaluk sing dhuwur-dhuwur ya gak pantes. Syukur mlebu katut ngoten mawon wis. Kalaupun katutnya itu karena kena garuk traktor syafaat. Ngono wong pirang-pirang durung iso mlebu. Kanjeng Nabi lewat. Eh kene-kene, melok. Ayo, kene, melu, melu, melu. Katut mlebu swarga enggak perkara ngamali ya perkara di syafaati Nabi diajak iku. Gulem wae. Nggih-nggih mun. Tapi ndek dhewe ya. Nggih pun. Mayan. Syukur mlebu ae. Sopo iku sing duwe kalimat la ilaha illallah. Hamdur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun ojo main-main. Akhirat iku suwe. Lanjut. Al-wahdah khairun min jalisis su'. Urip dhewean luwih apik tinimbang ana kanca tapi jahat. Wong dhewean iki ra penak. Tapi dhewean iki luwih penak tinimbang duwe bojo duwe kanca tapi jahat, usi, len mitnah sembarang, nyolong aja. Wal jalisu salih khairun minal wahdah. Kekancan karo kanca sing apik luwih apik timbang urip dhewean. Kadang-kadang alasane wong gak rapi-rapi. Polae roh kancane gagal rapi. Mas, opo gak rapi-rapi kok. Kancaku rapi ping 13 gagal terus. Aku wedi kuatir ngene iku. Aja ngono mah. Senajan urip dhewean luwih apik tinimbang karo kanca elek. Duwe kanca apik luwih apik timbang urip dhewean. Wa imla'ul khairi khairun minas sukut. Mengisi waktu dengan kebaikan-kebaikan itu lebih baik daripada diam. Tapi wasukut khairun min imla isar. Diam luweh api timbang waktumu diisi dengan timbang ngono mendengo apa ndo weh.
Senajan gara-gara meneng duwe turu enggak tambah kebaikannya. Tapi minimal enggak kena poin, enggak berkurang kebaikannya. Pun kemungkinan dan manfaatnya. Iki mengke salat ghaib kangge ibuke Mas Toni. Sapa mengjenenge? Lali. Nasiah. Nggih. Ibu Nasiah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.